ada Rian, jadi ibu mengajar Rian ya, karena dia datang sendiri, kalian di rumah aja nanti ibu akan mengirimkan videonya. Sekarang perhatikan baik-baik ya, perhatikan ya. Sebelum kita mulai, biasanya kita harus berdoa ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa sebentar. Sekarang Rian, kita berdoa sebentar ya, doa. Udah berdoa Rian, berdoa kita. Mari berdoa ya. Selesai ya. Ya, perhatikan anak-anak, jumpa lagi dengan video ibu. Sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran tema 5, yaitu halaman 35. Di sini kita ibu akan membaca perintahnya. Buku yang ibu berikan pada kalian dibuka ya. Ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut. Di sini kita akan melihat beberapa kalimat. Nah, di sini ibu minta kepada Rian untuk membacakan kalimat pertama. Apa bunyi kalimat pertama ya? Bukan ya? Nomor satu, bertambah besar. Bertambah besar jawabannya apa ya? Tubuhmu. Tubuhmu ya. Bertambah besar itu adalah tubuhmu. Kemudian kita akan melihat lagi kalimat yang kedua ya. Bunyi burung apa ya? Di sini ya, ntar ya. Di sini ada huruf B, K, R, E, A, C, U, I. Kita rangkaikan menjadi kata. Berkicau ya. Jadi bunyi burung itu berkicau. Kemudian kata atau kalimat yang ketiga, bunyinya apa? Ya, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Itu kira-kira apa ya? Di situ ada huruf R, E, M, K, E, N, A, B, R, A. Kita rangkaikan menjadi kata yang cocok untuk mulai berkembang dan menjadi terbuka. Kira-kira apa bunyinya? Bermekaran ya. Jadi huruf itu kita rangkaikan menjadi satu kata yang bunyinya adalah bermekaran. Kemudian yang berikut, nomor apa? Ya, nomor 4 apa bunyinya? Mencurahkan air. Mencurahkan air ada huruf apa di situ? I A H S M R L I A. Kira-kira apa? Siramlah. Siramlah ya, siramlah ya, siramlah. Ya, mencurahkan air itu sama artinya dengan menyiram atau siramlah. Jadi huruf-huruf yang ada di situ kita rangkaikan menjadi sebuah kata yang bunyinya siramlah ya. Lalu yang terakhir, yang terakhir nomor 5 ya. Di situ ada kalimat yang berbunyi apa ya? Nah, di situ ada huruf G, U, K, N, L, A, C. Apa kira-kira kalau kita rangkaikan menjadi sebuah kata yang berbunyi? Cangkul. Cangkul ya. Alat untuk menggali dan mengaduk tanah itu adalah cangkul. Ya, benar ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar menyusun huruf-huruf acak menjadi sebuah jawaban yang cocok untuk kalimat yang ada di samping kiri ya. Kalau ibu lurus ini samping kiri, halaman 35. Untuk anak-anak di rumah ya, kalian yang belajar di rumah, kerjakan seperti yang sudah kalian kerjakan di sini ya. Kemudian seperti biasa, hari Selasa depan kalian kumpulkan atau nanti orang tuamu yang membawa ya. Lorian langsung aja ya, tugasnya langsung menilai. Nah, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada video ibu berikutnya. Selamat pagi. Ya, Rian kumpulkan ya. Udah bawa sini, kumpulkan ibu nilainya. Pas ini ya, buku pekerjaan kamu ini semua dua-duanya ya. Pas ini. Pas ini. Benar semua.
membawa tugasnya untuk dinilai ibu ya. Nah, buku sudah ada kan? Sudah ada buku itu tadi ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, jangan kelayapan. Ya, pulang aja.